Viral, foto permen Kopiko ada di dalam pesawat luar angkasa. Kok bisa? Beberapa produk makanan dan minuman asal Indonesia sudah diekspor ke berbagai belahan dunia. Bahkan, produk permen Kopiko Kopiko sudah dikonsumsi para astronot di luar angkasa. Sebuah foto yang beredar di internet menunjukkan para astronot yang bertugas di internasional. Space Center merayakan hari Thanksgiving dengan menyantap berbagai hidangan. Salah satu yang terlihat adalah permen Kopiko yang diproduksi PT Mayora Indah Tebek. Menanggapi hal tersebut, Korporate Sekretari Mayora Indah Yuni Gunawan menyatakan, produk makanan dan minuman produksi perseroan sudah diekspor ke seluruh dunia. Ini tentu tak terkecuali permen Kopiko. Kopiko sudah dipasarkan ke hampir seluruh negara di dunia, kata Yuni kepada kompas.com. Jumat, tanggal 24 bulan 11 tahun 2017. Yuni menyebutkan, produk lainnya pun sudah dipasarkan ke seluruh dunia. Produk tersebut baik yang menggunakan nama yang sama dengan yang dipasarkan di Indonesia maupun yang menggunakan nama dagang lain. Menurut Yuni, produk makanan dan minuman yang diproduksi Mayora pun terus menunjukkan peningkatan ekspor. Hingga saat ini, produk yang diekspor sudah hampir mencapai lebih dari 40% dari total penjualan. Produk Mayora sudah diekspor ke lima benua di dunia, ujar Yuni. Merujuk laporan keuangan Mayora, pendapatan ekspor Mayora di Asia saja mencapai Rp8 triliun pada tahun 2016. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp7 triliun. Adapun secara keseluruhan, penjualan Mayora pada tahun 2016 mencapai Rp18,3 triliun. Angka ini meningkat pula dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai Rp14,8 triliun. Penulis, Sakina Rahmadiyah Setiawan. Berita ini telah tayang di kompas.com dengan judul viral foto permen kopiko dalam pesawat luar angkasa. Ini kata Mayora.